hadisnya dari Malik bin Muayrith radhiyallahu anhu. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sallu kama ra'aytumuni usalli, fa idza hadarat as-salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum wal yummakum akbarukum. Hadis riwayat Bukhari Muslim atau muttafaqun alaihi. Hadisnya dari Malik bin Huairith, dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Fa idza hadarat as-salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum. Kalau waktu salat telah tiba, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Wal ya'ummakum akbarukum. Dan hendaklah yang paling tua yang menjadi imam kalian. Ya. Jemaah rahimani wa rahmatullah, hadis ini mencakup tiga kalimat. Dari tiga kalimat ini, yang paling utamanya adalah kalimat sallu kama ra'aytumuni usalli. Makanya disebutkan lebih dulu, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Ini perintah agar kita dalam mengerjakan salat sesuai dengan contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimat yang kedua tentang azan, dan kalimat yang ketiga tentang prioritas yang menjadi imam. Ya, itu tiga kalimat yang disebutkan dalam hadis dari Malik bin Muayrith riwayat Bukhari Muslim. Al-Syaikh Al-Alama Abdul Rahman bin Nasir Al-Sa'di rahimahullah mengawali pembahasan dengan al-jumlatul ula, kalimat yang pertama yang diuraikan dalam hadis ini, yang disebutkan dalam hadis ini adalah idza hadarat as-salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum. Apabila waktu salat telah tiba, maka hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan. Di sini Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan fi'il amr, kata perintah falyu'adhdhin. Sehingga menurut pendapat yang terkuat bahwa hukum azan itu wajib, ya, karena menggunakan kata perintah al-aslu fil awamir tufidu al-wujub. Setiap kata perintah yang ada dalam Al-Quran dan hadis itu mengandung konsekuensi hukum wajib. Hadza siratun mustaqim.